Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Nurse. Kali ini Nurse mau jalan ke jembatan yang lagi viral di Tasikmalaya, yaitu Jembatan Ciloseh. Rutenya Nurse mulai dari simpang Karangresik, ya, dari jalan Muhammad Hatta, karena Nurse kemarin habis dari Ciamis sekalian lewat jalan Muhammad Hatta kemudian belok kiri ke jalan Lingkar Utara, ya, yang konon di sana ada jembatan terpanjang. Jalan masuk dari Muhammad Hatta itu ke Jalan Baru ini masih jalannya jelek. Apalagi waktu lewat ke sini lagi hujan, jadi becek. Ini udah masuk di Lingkar Cimrak, ya. Ini sudah mau memasuki Jembatan Ciloseh. Ini tugunya, Tugu Kujang udah kelihatan. Ini yang dinamakan Jembatan Ciloseh. Jembatan ini terpanjang di Kota Tasikmalaya. Banyak orang lagi selfie di sini di atas jembatan. Tugu Kujangnya itu ada dua, ya, sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, ini terus jalan melewati jalur Lingkar Utara Purbaratu, Kota Tasikmalaya. Waktu lewat ke sini habis hujan, ya. Jadi langitnya sebagian tertutup sama awan. Jadi efek ke videonya itu kurang. Di jalan JB Lingkar Utara Purbaratu itu, di sini nih ada kafe. Kafenya enak, ya, di kafenya di pesawahan. Ini terus jalur lurus mau ke arah Lanut, ya. Ini terus perjalanan di jalur utara, Jalan Baru Lingkar Utara Purbaratu. Jalannya sangat bagus kalau di sini, ya.
Cuma jalan yang jeleknya itu tadi waktu pas masuk dari Jalan Muhammad Hatta masih banyak lubang-lubangnya kalau di sebelah sana. Kalau di sini bagus. Terus jalan ke sini hanya sekedar ingin mengetahui karena dengar yang lagi viral ada jembatan terpanjang di kota Tasikmalaya. Ternyata betul jembatannya itu panjang dan bagus ya. Udah diresmikan katanya sama Bapak Gubernur kita. Bagus pemandangannya. Kalau pemandangannya di jalurnya diambil dari arah Lanud, kita lurus ke sana, ke jembatan Cilose itu, apa view-nya itu ada ini, ada Gunung Sawal. Ada Gunung Sawal. Cuma sayang waktu ke sini Gunung Sawalnya itu tertutup sama awan ya. Kalau cuaca lagi bagus, pemandangan gunungnya bagus kelihatannya di sini. Mungkin perjalanan Nurse di video kali ini sampai di sini, jalan-jalan di Jembatan Cilose Kota Tasikmalaya. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Mohon maaf jika video ini pengambilannya kurang bagus ya. Mohon dimaklumi. Sampai jumpa di vlog berikutnya di Nurse Channel. Jangan lupa untuk dukung di channel ini.